Amaran, ini adalah perbincangan spoiler untuk Mechamato The Movie. Dalam video sebelum ini, kami ada membincangkan teori identiti Maskmana. Nampaknya kami hampir-hampir tepat kerana identiti Maskmana ternyata memang adalah Tok Sah. Akan tetapi bukan dia sahaja, malah Maskmana sebenarnya adalah tiga orang sekaligus yang bertukar-tukar, iaitu Tok Sah, Encik Aman dan Dato' Andi. Dan persoalan sekarang adalah siapakah Maskmana yang terbaru dalam siri dan movie Boboiboy? Mungkinkah ia adalah anak Encik Aman iaitu Pian? Jika benar, ini bermakna kedua-dua kawan baik ini kini bersama-sama adalah superhero dewasa dalam Spheraverse. Mungkin Amato dan Pian bersama-sama menubuhkan Tapops sebab Pian mewarisi teknologi dan kekayaan ayahnya, maka dia menggunakan kesemua sumber ini untuk menubuhkan Tapops. Berkenaan post-credit scene Mechamato, kita mendapat kejutan yang lebih besar. Rupa-rupanya Boboiboy sendiri yang meminta power sfera daripada ayahnya sewaktu dia kecil lagi. Permintaan ini ditunaikan oleh Amato dengan memilih Ochobot untuk diberi kepada Boboiboy. Mudah sahaja, seolah-olah memesan makanan dengan Grab atau Gojek sahaja di telefon pintar. Kita juga dapat lihat banyak pilihan power sfera milik Amato yang boleh diberi kepada Boboiboy. Tapi dia memilih Ochobot kerana ianya berwarna kuning, hasil permintaan Boboiboy. Ini berterusan dengan tradisi Amato yang banyak mengumpul power sfera sehingga dewasa. Macam kita lihat dalam Boboiboy Movie 2 di mana dia menyimpan beberapa power sfera. Akan tetapi nampaknya sistem dalam telefon Amato tergendala. Sepatutnya alien mob yang menghantar Ochobot, akan tetapi ianya ditukar ke Adudu menyebabkan Adudu yang akan datang ke bumi bersama Ochobot. And the rest is history. Jadi plot twist terbesar dalam Mechamato dan Boboiboy adalah Amato adalah penulis skrip sebenar untuk cerita Boboiboy. Ha ha ha.